Berikut ini cara menambah sidik jari di HP Vivo V15. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Vivo V15 ini sidik jarinya ada di belakang. Nah, yang ini itu sidik jarinya. Jadi di sini belum saya tambahkan. Langsung saja untuk menambahkan. Di sini saya sudah mengeset pola untuk kunci layar. Kalian tinggal set saja dulu. Biasanya kalau kita ingin membuat sidik jari itu harus set pola. Pilih pengaturan ini untuk masuk ke pengaturan sidik jarinya. Lalu gulir ke bawah sedikit, kalian bisa melihat ada menu yang namanya sidik jari dan kata sandi. Langkah selanjutnya, masukkan kata sandi layar. Jadi kalau kalian belum bikin pola layar, itu harus di set dulu pola layar. Di sini kebetulan saya sudah set pola, jadi tinggal masukkan saja. Dan sudah ada, tambahkan sidik jari di sini. Nah, kalian pilih di sini, tambahkan sidik jari. Nah, daftar sidik jari. Letakkan jari Anda di pemindai sidik jari yang ada di belakang layar. Seperti biasa, kalian tempelkan di sini. Nah, letakkan jari Anda di pengidentifikasi sidik jari dan angkat setelah Anda merasa getar, ulang prosedur ini. Kalian tempel-tempel saja. Kalian tinggal baca petunjuk di layar. Pendaftaran selesai. Kalian pilih OK. Jadi kalau kita sentuh sensor sidik jarinya. Nah, seperti itu. Sidik jari 1. Jadi ketika kita sudah mengeset sidik jari, kita sudah ini. Sidik jari digunakan untuk membuka gembok. Jadi kalau kita kunci layar. Nah, otomatis ketika kita sentuh sidik jari di sini. Otomatis sudah membuka layar. Untuk menambah sidik jari, misalnya jari-jari ataupun tangan kiri, pilih tambahkan sidik jari. Seperti biasa, kalian set atau sentuh sensor sidik jari di belakang. Pilih OK. Nah, seperti ini. Cukup mudah.